Kamu lama mikirin apa? Mikirin Renata? Fis, kalau kamu yakin dengan hati kamu, kamu jangan menyerah. Ayah yakin, hati Renata pasti akan luluh. Cinta itu soal memberi. Percaya sama ayah. Sesuatu yang kita berikan dengan ikhlas, pasti hasilnya juga akan baik. Yang harus kamu lakukan sekarang ini, hanyalah berbuat yang terbaik untuk Renata. Terus tadi aku perhatiin tuh Mas Hafiz banyak berubah deh Mbak. Kelihatan lebih ceria, lebih senang, lebih optimis. Menurut aku bagus deh perubahannya. Mbak Ren gak mau kasih kesempatan lagi ke Mas Hafiz. Dia baik banget loh Mbak. Iya, aku tahu kok. Mas Hafiz emang orang yang baik. Nah, terus kalau Mbak Ren tahu dia baik, terusin lagi aja Mbak sama Mas Hafiz. Atau jangan-jangan Mbak Ren masih nungguin Mas Satria ya? Mbak, kenapa sih Mbak Ren gak mau ngomong aja sama Mas Satria kalau Mbak tuh suka sama dia? Daripada dipendam kayak gini, Mbak. Kalau semuanya jelas kan lebih enak. Mbak Ren juga gak harus ngegantungin Mas Hafiz. Kasihan loh Mbak Mas Hafiz. Tante, aku seneng deh Tante datang ke sini. Tante udah mau bawain pizza, ngurusin kita. Rasanya Rafa kayak punya bunda baru lagi. Oh, sayang sama-sama. Tante juga seneng kok bisa ngurusin kamu sama kayak Yasmin. Tuh, yum. Bagus gak? Bagus, Tante. Dah, selesai. Aku masukin ke oven ya, Tante? Iya, tinggal di oven ya. Au! Kenapa, Kak? Kayak Yasmin kenapa? Ya, melepuh gak, sayang? Sini, Kak, lihat. Enggak apa-apa, Tante. Tante, perih banget, Tante.